Tihong. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Kabupaten Pasir mendukung penuh pihak kepolisian yang telah melengkapi para pelaku hoax yang terdiri dari kelompok muslim, Cyber Army, Serasem, dan kelompok lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Kami masyarakat Kabupaten Pasir meminta kepada pihak kepolisian agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyebabkan berita hoax di Indonesia. 3. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang telah tersebar dan belum tentu benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. Mari kita selamatkan.